Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepincuk Berita. Setelah sebelumnya harga cabai rawit mengalami kenaikan, kini harga bumbu dapur yang lain juga ikut naik. Salah satunya seperti bawang merah yang mengalami kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Jelang bulan puasa Ramadan, harga bumbu dapur mulai mengalami kenaikan. Salah satunya bawang merah yang mulai merangkak naik. Pantauan di pasar sayur Magetan, saat ini harga bawang merah mencapai Rp30.000. Dari sebelumnya berada di angka Rp25.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang putih yang juga naik. Dari biasanya Rp19.000 menjadi Rp21.000 per kilogram. Salah satu pedagang bawang merah di pasar sayur, Binah, mengatakan kenaikan terjadi dalam seminggu terakhir. Kenaikan dipicu karena stok bawang merah di pasar berkurang. Ibu, untuk harga bawang merah sekarang berapa? 30. Kalau sebelumnya berapa itu? Sebelumnya 25. Terus bawang putih? Bawang putih sebelumnya 19. Sekarang 21. Sudah lama naik itu, Bu? Sudah lama naiknya? Seminggu. Kenapa, Bu, kira-kira itu? Bahannya nggak ada, Mas. Gudangnya kosong. Pedagang memprediksi kenaikan harga bawang merah atau bawang putih masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Apalagi menjelang bulan puasa, permintaan relatif meningkat. M. Ramzi, CTV, Magetan.